Kurawan sudah tidak jauh dari tempat ini. Kalau Nyisanak mau, besok pagi kita berangkat. Nyisanak? Kenapa? Aku tidak tahu. Apa masih perlu aku ke desa itu tanpa kakak lo di sampingku? Sebenarnya apa tujuan kalian ke sana? Kami hanya ingin tahu desa Pak Tua Ranubaya. Di dalam pedang naga puspa itu, ada sebagian jiwa Paman Ranubaya. Dan sebagian lagi jiwa yang lain. Mungkin pedang itu ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Pakaian kok lusuh begini? Bagaimana kabar ayahmu? Sudah sampai di Leran? Ayah sudah sampai dengan selamat. Syukur. Kalau pakaianku, memang tidak pernah ganti. Soalnya aku kan sering berkelana. Ini siapa? Ini namanya Mesin. Dia istri sahabatku. Tapi suaminya sudah meninggal. Namanya kok Angel disebut? Dia orang seberang, Nyi. Dari daratan Cina. Kembalikan pedangnya. Seperti yang pernah saya katakan tempo hari, bahwa pedang ini pun punya jiwa. Dan ternyata pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Kecepatan sangat tinggi. Sebenarnya ilmu yang diberikan guru bukan jurus pedang. Tapi jurus itu bisa digunakan untuk senjata apa saja. Tinggal kita melatih diri dan menyatu dengan senjata yang paling kita sukai. Kebetulan aku suka pedang. Saya pernah melihat Pak Tua Ranubaya menggunakannya, tapi tidak sepenuh hati. Karena kenyataannya hanya untuk menarik perhatian tentara kerajaan yang mau menangkap kami. Apa nama jurus itu? Seipi angin. Oh.
maaf. Kau sengaja. Kau cukup beri isyarat saja. Tidak dengan... Sungguh, tadi aku hanya mengikuti naluri yang tiba-tiba menggerakkanku. Sama sekali aku tidak bermaksud... Barangkali kau mengira, karena aku janda. Kakak Lo, maafkan aku. Aku telah berdosa. Mesin, maafkan aku. Jangan sentuh aku! Mesin! Kenapa wajah Mesin tidak mau juga hilang dari pikiranku? Jangan-jangan aku jatuh cinta. Kakak! Mesin, aku mencintaimu. Aku juga, kakak. Kak, maafkan aku. Karena perhatianku. Telah tertuju pada lelaki lain. Ger. Biar janda, Nini Mesin itu cantik loh. Tunggu saja sampai masa berkabungnya habis. Nyi, hati-hati kalau ngomong. Nanti kalau Mesin tahu bisa marah lagi dia. Loh, kalian sedang marahan toh? Nini, ada apa? Noleh-noleh saja ke belakang. Saya takut diikuti orang, Nyi. Karena tadi waktu di pasar, ada orang yang selalu memperhatikan kita. Orang cantik seperti kamu, pasti banyak orang yang memperhatikan. Pada kesem-sem, lelaki toh? Mengapa nasibku selalu sial? Kukira bukan kesialan nasibmu.
Sebab garis nasib bukan ditentukan oleh orang lain. Setiap orang membawa garis nasibnya sendiri-sendiri. Dan kejadian apapun yang menimpa manusia sudah digariskan oleh jentera waktu. Saya takut Kakang akan dapat malapetaka. Kau tidak usah merasa bersalah seperti itu, Mesin. Percayalah, aku tidak akan mengalami kemalangan seperti apa yang kamu takutkan. Nyi, Mesin. Mesin, Nyi. Mesin pergi, Nyi. Semalam dia pamit pada Nyai. Kenapa tidak dilarang? Dia tidak mau. Dia memaksa harus pergi. Ger. Ger. Kakak lo, semoga kau tenang di alam abadi menghadap dewata yang agung. Aku tidak tahu harus kemana menapakkan kaki. Aku bingung, Kak. Hampir saja aku melakukan perbuatan yang paling terkutuk. Aku mau bunuh diri, Kak. Untung saja diselamatkan oleh Kakang Kamandanu. Dia sangat baik. Selalu berusaha melindungiku. Tapi terus terang aku takut kalau sampai jatuh cinta padanya. Aku malu padamu, Kak. Kenapa dibawa kemari? Danu Pangga punya rumah. Lebih besar. Lebih bagus. Itulah. Dan Danu Pangga bilang, Nini Ratih itu orangnya suka cemburu. Membabi buta. Makanya dia nitip kepada Nyai. Karena menurut Danu Pangga, Nyai itu orangnya penuh pengertian. Belas kasihan. Itu bukan kata saya, lho. Dan Dwi Pangga sendiri yang bilang. Dan Dwi Pangga bilang begitu? Kakang Dwi Pangga, makanannya keburu dingin. Kamu makan saja dulu, Nari. Tiba-tiba aku ingin menulis syair. Kau malah tidur? Kamu tidak lapar, ya? Lapar? Lapar sekali. Tapi selagi ada suami di rumah, seorang istri pantang makan lebih dulu. Loh? Kok begitu? Harus begitu. Terus terang, Kakang agak aneh sekarang. Sudah lama sekali Kakang tidak pernah menulis syair. Sekarang tiba-tiba langsung menulis. Aneh. Ada apa? Diam! Jangan ganggu aku. Aku akan makan kalau aku ingin. Jangan cari-cari perkara. Bagaimana keadaannya, Nyi? Sudah baik kan, Den? Sudah mau makan bubur. Di mana dia? Ada di dalam. Mari silakan masuk, Den. Saya dengar dari Nyi Pamungsu, Nyi Sanak sudah sedikit sehat. Sudah mau makan. Oh ya, nama saya Arya Dipangga.
Saya dan suami Nyi Pamungsu menemukan Nyi Sanak pingsan di tengah jalan dalam hujan lebat. Terima kasih banyak, Tuan. Saya yakin Nyi Sanak bukan orang Singosari ataupun Gelang-Gelang. Orang mana sebenarnya Nyi Sanak? Sahabat Gulo, aku kira tidak ada gunanya aku berbohong. Karena di alammu sekarang kau bahkan bisa melihat dengan bening bahwa aku sudah berusaha untuk menolak perasaan itu. Aku mencintai istrimu. Maafkan aku. Aku berjanji padamu akan mencari mesin sampai ketemu. Burung merak melayang menyelinap ke istana awan. Di tahtanya, dia rentangkan sayap. Dari dadanya, semburat sinar rembulan. Iya, dia memang sangat lembut. Tapi sayang. Jangan diteruskan, Nyi Sanak. Kukira sudah cukup kepedihanmu. Biarkan suamimu bahagia memenuhi karmanya. Cukup, Gusti. Jangan bunuh dia. Siapa kamu? Mungkin Gusti lupa dengan hamba. Tapi hamba tidak lupa kepada Gusti. Aku pernah melihat kamu di rumah Hangga Reksa. Benar, Gusti. Hamba putra kandung ayah Hangga Reksa. Iya. Aku ingat.
Aku pernah menyelamatkan mereka dari keroyokan pendekar gelang-gelang dekat Candi Sorabana. Tapi mereka masih berdua. Suaminya bernama Lu, kan? Iya. Suaminya tewas karena terperosok masuk jurang. Yang kucemaskan sekarang justru nasib Mesin. Jangan-jangan dia ditangkap lagi oleh orang gelang-gelang. Kenapa? Kau mencintainya? Mulutmu benar-benar ceplas-ceplos, Sakawuni. Tetapi secara jujur kuakui, iya. Aku tidak mau terlalu melibatkan diri dengan urusan dia. Karena di situ tidak ada keadilan. Aku hanya ingin menolong orang yang lemah. Kebetulan dia dikeroyok oleh banyak orang. Dan aku menolongnya. Besok jadi pergi? Maaf, kebetulan aku banyak urusan. Kalau mau menempati gubuk ini, silakan. Mudah-mudahan kamu menemukan orang yang kamu cari. Semoga kamu juga bisa ketemu dengan Mesin. Kelihatannya Mesin sudah mau membuka diri, Pamungsu. Tapi agak sulit untuk menembusnya. Dia masih sangat bersedih oleh kematian suaminya. Dan kau tahu, ternyata dia pernah tinggal di Kurawan. Dan adikku sendiri kelihatannya cinta pada Mesin. Lantas, kita bebaskan saja Nini Mesin. Dia harus tetap kumiliki. Bersetan dengan Kamandano. Semalam, saya hampir tidak bisa tidur sama sekali. Nini, saya bikinkan jamu ya, untuk menghilangkan pusing. Kalau Nyisanak mau, saya punya obat pusing. Setelah diminum, sebaiknya dibawa tidur saja. Iya. Nini, sebaiknya istirahat di kamar saja. Biar saya bikinkan air hangat ya. Iya. Terima kasih. Suruh istrimu pergi. Beres, Den. Aku rindu padamu. Gusti, semuanya sudah berubah, Gusti.
Kemarin-kemarin Den Kamandanu datang, tapi terus pergi lagi. Dia anak baik. Ternyata hanya dia yang paling setia kepadaku. Aku kangen dengan masakanmu, Nyi. Aku kangen dengan bau tanah desa Kurawan ini. Kenapa menangis di sini, Nak? Ibu. Kenapa ibumu? Ibu dipukuli ayah. Ibu lari ke sana. Oh, orang tuamu bertengkar? Siapa namamu? Panji. Nama orang tuamu? Arya Dwi Pangga. Ibuku Nari Rati. Panji. Panji. Aku pamanmu. Namaku Arya Kamandanu. Bohong. Benar. Pamanku pendekar. Sudah percaya? Paman hebat. Kalau begitu sekarang kita mencari ibumu. Nini Ratri, ada apa? Ayo masuk, ayo. Nari Ratri? Mau kemana kamu? Aku akan beritahu perempuan itu kalau lelaki yang mulutnya manis itu sudah punya anak istri. Kurang ajar. Oh. Ayah, jangan. Kasihan ibu. Ibumu memang brengsek. Kurang ajar. Aku memang brengsek karena aku tidak mau kakang permainkan. Lepaskan. Akan kubunuh perempuan itu. Lalu bagaimana dengan anakmu? Saya tidak tahu, ayah. Saya takut sekali. Karena kakang Dwi Pangga sudah sangat kalap. Saya takut dibunuh. Panji, maafkan ibu. Anak mursal itu telah benar-benar memusnahkan semua harapanku.
Rate! Nari Rate, buka pintu! Keluar! Nari Rate! Ayah Anda, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah punya anak yang berkelakuan seperti anjing hutan. Mau apa kau kemari? Saya mencari Nari Rati. Nari Rati itu istrimu. Dia punya rumah. Kenapa kau cari di sini? Dia tidak ada di sini. Maaf, saya tidak percaya. Jangan masuk! Keluar kau dari sini! Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah mimpi punya anak sebejat kamu. Oh, baik. Saya memang bukan anakmu. Ayah saya iblis. Dan ibu saya genderuwo. Saya tidak akan pergi kalau tidak membawa Nari Rati. Aku hanya ingin mengambil hakku. Tunggu! Kamu sudah tidak punya hak apa-apa lagi di rumah ini. Anak seperti kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan di dunia. Saya juga tidak pernah minta untuk dilahirkan di dunia ini. Saya tidak pernah mimpi untuk menjadi anakmu. Kalaupun saya kamu anggap rusak, maka kamulah yang telah merusak hidup saya. Seharusnya kamu yang mendidik saya untuk jadi orang baik, ha? Cukup, Kakang. Kau akan terkutuk. Berani memaki orang tua sendiri. Aku tidak peduli. Masa bodoh. Persetan dengan orang tua macam dia. Aku datang dengan baik-baik. Malah aku disambut dengan caci maki dan sumpah serapa. Bahkan aku dipukuli seperti seorang maling. Sudah. Aku yang salah. Aku yang salah. Mestinya aku tidak datang kemari. Mestinya aku mengadu kepada orang tuaku sendiri. Tapi aku takut kalau mereka kalap melihat aku, Kakang Siksa. Ayo kita pulang. Muak aku di rumah ini. Tidak. Kita selesaikan persoalan kita di sini. Ayo pulang. Ibu. Panji, maafkan ibu ya. Bawa masuk anakmu, Rati. Tidak. Dia akan saya bawa pulang. Kita pulang. Kamu tidak usah macam-macam. Sabar, Kakang. Sebenarnya ada persoalan apa? Ini urusan keluargaku. Kamu tidak usah ikut campur. Penyakitnya tidak pernah sembuh, Kamandanu. Dia menyeleweng di belakang istrinya yang setia.